Abifa, bangun nak, sahur dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke, amin. Iya, Bu. Assalamualaikum, hai sobat madrasah. Perkenalkan, namaku Zakia Afifa Zatunisa, biasa dipanggil Afifa, dari kelas 3D MI Stokomas Sambas Purbalingga. Ikuti vlog aku terus ya teman-teman. Dadah. Sahabat madrasah, setelah bangun tidur, aku langsung membantu ibuku untuk menyiapkan makanan untuk sahur. Menu makanan sahur pagi hari ini yaitu tahu bakso. Teman-teman tinggal siapkan telur dan kemudian tahu baksonya dimasukkan ke dalam adonan telurnya dan digoreng. Kalau sudah selesai menggorengnya, kalian taruh di meja makan. Nah, ini teman-teman menu sahur untuk aku dan keluarga pagi hari ini, ada tahu bakso, sayur, kerupuk, dan juga sambal. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu makan sayur ketika sahur ya. Jangan terlalu banyak makan sambal, nanti bisa sakit perut. Oh iya teman-teman, aku mau masukin buku ke tas dulu ya. Siap berangkat sekolah nih teman-teman. Pagi hari ini aku akan diantar oleh bapakku untuk pergi ke sekolah. Sampai ketemu di sekolah ya teman-teman. Sesampainya di sekolah, pukul 6:30 kita seperti biasa sholat duha terlebih dahulu, kemudian dilanjut murojaah dan juga setoran tahfidz teman-teman. Teman-teman, ada yang sudah pernah main ke gedung C belum? Ini adalah kondisi kelasku di kelas 3D. Jadi setelah sholat duha dan juga murojaah tahfidz, dilanjutkan dengan pelajaran seperti biasa. Begitulah sedikit cuplikan kegiatanku di sekolah ya teman-teman. Afifa, ganti baju dulu ya, Nak. Iya, Bu. Teman-teman, aku mau berganti baju dulu ya. Dadah. Setelah berganti baju, aku kemudian bersiap-siap untuk istirahat dulu ya, teman-teman. Setelah beristirahat dengan cukup, selanjutnya aku melaksanakan sholat asar. Nah, meskipun kita berpuasa, tapi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya, teman-teman. Kira-kira kenapa ya kita tidak boleh meninggalkan sholat? Ya, karena memang sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim.
Maka jangan sampai ya kita meninggalkan sholat atau bolong-bolong sholatnya. Dan ketika sholat, tidak boleh terburu-buru ya teman-teman. Kalau bisa ketika sholat harus tumakninah. Setelah sholat, jangan lupa untuk berzikir dan juga berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Dan setelah itu, mukenahnya dilipat supaya kamar kita rapi dan bisa membantu pekerjaan ibu di rumah. Bosan juga nih. Assalamualaikum, Afifah, main yuk. Oh iya, sebentar. Assalamualaikum, Afifah, main yuk. Oh iya, kebetulan ada Raisa, masuk dulu yuk, kita belajar bareng. Ayo. Afifah, kamu tahu gak ini gimana? Oh itu kalau bahasa Arab kayak gini. Oke. Selesai, kamu juga Raisa? Udah selesai. Ayo kita main, beresin dulu yuk. Ayo. Loh, Afifah, Raisa mau kemana? Mau main, Pak. Mau main, ini kan sudah mau buka puasa. Daripada main, Bapak tadi sudah metik pisang. Mendingan kamu bikin kolak saja sana. Ini? Oh iya, Pak, makasih. Sama-sama. Raisa, kita buat kolak pisang aja yuk daripada main. Ayo. Sebelum membuat kolak,
kita siapkan dulu bahan-bahannya teman-teman. Dari pisang, kemudian gula jawa, santan kara, mutiara, dan juga pandan. Setelah itu jangan lupa pisangnya dipisah-pisah dan kemudian nanti dipotong-potong kecil-kecil. Nah, mutiaranya juga jangan lupa kalian rendam dulu dengan air panas ya, supaya mengembang. Setelah dibantu oleh ibu untuk memotong-motong pisangnya, aku dan Raisa mencoba memasukkan kolak yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam panci yang sudah disiapkan di atas kompor. Setelah itu, jangan lupa masukkan gula jawa secukupnya ya, teman-teman. Biar wangi, kita tambahin daun pandan ya teman-teman. Terus kita tambahin pacar mutiara. Teman-teman, ini bentuk kolaknya ketika sudah jadi. Jadi tinggal kita masukkan ke mangkok, kemudian kalau sudah siap dihidangkan. Sambil menunggu waktu untuk berbuka, aku baru ingat teman-teman, ternyata aku tadi belum sempat untuk memberikan makan ikan di belakang rumahku. Sehingga aku mengajak Raisa untuk memberi makan ikan di kolam di belakang rumahku. Sehingga waktu untuk ngabuburitku menunggu waktu berbuka menjadi lebih bermanfaat teman-teman. Shay, ini kolaknya udah jadi, ini dibawa pulang kamu ya buat buka puasa nanti. Oke, makasih Afifa. Ya, sama-sama. Setelah membawakan kolak kepada Raisa untuk berbuka di rumah, aku juga sudah menyiapkan kolak nih teman-teman untuk aku bagikan ke tetangga di depan rumahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Afifah. Bu, ini ada untuk berbuka puasa nanti. Oh iya, terima kasih Bu Yani, terima ya. Iya Bu. Iya, mudah-mudahan jadi berkah ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berhasil membagikan kolak kepada para tetanggaku, aku menyiapkan buka puasa, yaitu teh anget dan juga kurma. Alhamdulillah aku dapat rezeki nih teman-teman, dapat es buah. Nah, setelah ini tinggal menunggu azan berkumandang teman-teman. Cukup sekian ya vlog kali ini. Allahu akbar, Allahu akbar.
Sahabat madrasah, selain puasa di bulan Ramadan, kita juga dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan. Salah satunya yaitu bersedekah atau berbagi di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini, segala amal baik kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka jangan sia-siakan waktu kita ya. Terima kasih sahabat madrasah telah menonton video vlog aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video kali ini. Semoga kalian suka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.